Len Jakarta Padang Pariaman kapan bakal dibuka bangunnya? Kabar-kabarnya Bu Aji bakal nambah unit big bus ya? Kapan tuh Bang Debi? Halo. Sepanjang waktu setiap nafasmu seluruh hidupmu semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Kota Lintas Channel. Hari ini hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022 kita berada di Terminal Kota Lintas Muara Bungo. Kita akan pantau bus-bus yang melewati Terminal Muara Bungo menuju Jabodetabek maupun yang akan menuju mabesnya masing-masing. Di cuaca yang sore ceria hari ini kita dapat rasakan cuaca yang bersahabat insya Allah. Kita pantau bus yang melewati Terminal Muara Bungo hari ini menuju Jabodetabek. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa like dan subscribe Yudi Kota Lintas Channel. Terima kasih. Masuk satu unit lagi ANS Royal Class Eksekutif OH Mercedes-Benz OH 1626 dengan julukan Arjuna Seat 28. Ini sepertinya start dari Payakumbuh Bukit Tinggi ini. Di balik mudi ada Pak Ilebi sebagai sang pilot, sang kaptennya ANS dengan julukan Arjuna. Arjuna mencari pitih karena mencari cinta. Bang Rehan sudah dapat, sekarang fokus untuk mencari pitih, kata beliau beberapa waktu lalu. Hari ini disusul oleh ANS yang kedua, ANS Arjuna menuju Jabodetabek. Pak Ilebi di balik mudi. Teti Pai. Yuk, Pak Ilebi di balik kemudi. Yuk. Ice Blue Community dengan tarif 550.000 harga normal. Semoga selamat sampai tujuan, ANS Royal Class dengan julukan Arjuna. Disusul oleh Epastar. Epastar dari Jabodetabek menuju Sumatera Barat. Sepertinya terlambat nih. Epastar De Sultan. De Sultan ngiring ngelangkung. Tuh, sepertinya lagi jumpa kangen sama Bismania Muara Bungo. Epastar ini Mercedes-Benz 1526 nih. X-nya seat jomblo kemarin, seat 111 waktu musim pandemi. Sekarang sudah kembali menjadi seat 22. Epastar yang bermarkas di Palembang dengan tarif harga normal Jakarta Sumbar Rp500.000. Nih kita lihat nih Epastar yang bermarkas di Palembang. Epastar yang kelas tertingginya di Epastar ngiring ngelangkung julukannya. Full seat nih, wow. Coba tanya sang drivernya, ini berangkat sore atau terlambat masuk nih? Terlambat masuk abang, berangkat sore. Berangkat sore ya dari Bandung. Oh, berangkat sore dari Bandung ya, bukan terlambat bukan ya?
Nih, Epastarnya memang berangkat sore dari Bandung kemarin, baru masuk terminal Muara Bungo menuju Sumatera Barat. Akhir mana Pak Ekumbu Lubuk Basung, Bang? Lubuk Basung. Bagaimana penumpang? Rame masih? Masih. Satu lagi, Bang. Solar apakah masih macet apa sudah mulai lancar, Bang? Masih macet ya? Masih susah? Antri panjang. Nah, nih. Abang nih nggak asing di lintas Sumatera nih sebelum ke Epastar. Iya kan, Bang? Sebelum di Epa, di mana kemarin, Bang? ANS kan? Nah, ini kalau Sobat Bismania banyak yang tahu nih sama beliau. Sekarang di Epastar Ngiring Langkung. Aryo, Ngiring Langkung. Menuju Sumatera Barat nih. Terlambat berangkat kemarin dari Bandung. Berangkat sore hari. Dan masuk juga sore hari di Terminal Muara Bungo menuju Sumatera Barat. Ini rest area nanti di Rumah Makan Omega. Semoga selamat sampai tujuan. Ini di Terminal Muara Bungo juga lagi bersih-bersih. Kita bisa lihat suasananya mulai asri dan damai. Kelihatan bersih. Di musholahnya sudah terang menderang. Sudah bersih. Airnya sudah kembali normal. Dan rumput-rumput mulai diratakan. Semoga Terminal Muara Bungo semakin ramai ini. Mantap. Medan Jaya. Palala Sakeso. Saketek Sorang. Menuju Pulau Jawa nih. Bang Onel di balik kemudi. Palala E06 JB3 Adi Putro Poyager single glass nih. Disusul oleh ANS ini kembawa nih menuju Jabodetabek. Bang Onel di balik kemudi. Ini kembawa, new kembawa single glass minibar. Nih sekarang jalur Terminal Muara Bungo sudah berubah nih. Ala ANS single glass. Satu unit atau dua unit hari ini kita coba tanya Bang Onel. Berapa unit dari Bang Onel? Berapa unit Palala? Cie Sakeso ya? Main tunggal ya? Berarti besok dua. Tadi yang dari Jakarta berapa unit? Dua. Jalapati sama? Jalapati sama Tayo Ribon. Sedikit info kalau boleh tahu nih Bang Onel, yang lane Jakarta Padang Pariaman kapan bakal dibuka Bang Onel? Tengah-tengah kabar akhir bulan. Akhir bulan ya. Itu bakal ada rute Jakarta Padang Pariaman Lubuk Basung ya? Iya. Ya. Akhir bulan Sungai Limau ya. Akhir bulan ini. Iya. Akhir bulan nih. Mantap Palala, semoga rute terbarunya makin rame. Sekarang baru 2 unit. Bang Onel di balik kemudi. Nih, Palala E06 Sakeso, New Sakeso. Kak Adek ANS Kumbawa. Nih, bakal seru nih 2 Pusrana Minang hari ini. Bakal kompoi menuju Jabodetabek. Teti Onel. Ini pembawa Bang Andi Wizar di balik kuri. Andi. ANS Kumbawa dan Palala E06 Sakeso, Saketek Sorang dan Kompor Banyuwangi menuju Jabodetabek Kompoi hari ini di Terminal Muara Bungo. Semoga selamat sampai tujuan. Medium busnya. Bang Devi di balik kemudi.
Medium bus yang satu-satunya medium bus yang jalur Sumatera Barat Jabodetabek. Penumpang selalu full seat. Durista XL. Mercedes-Benz long nih. Selalu ramai. Nih, ini tanpa kru dan kenek nih. Ini hanya ada driver 1 dan driver 2-nya. Nih, Pangeran Nopin 01 jam gadang nih. Ini yang kemarin pecah kacanya korban dari atlet lempar batu. Preman lempar batu. Sampai sekarang belum diganti, kabarnya kacanya masih inden. Tepat di gambar jam gadangnya itu, di kacanya. Pangeran 01 jam gadang full seat Mercedes-Benz long medium. 01 jam gadang. Start dari Payakumbuh menuju Jakarta. Tuh, dengan sang drivernya Bang Debi. Penuh Bang Debi? Full seat ya. Satu unit hari ini. Satu ya. Besok dua. Besok apa yang berangkat Bang Debi? 03 sama 04. Kabar-kabarnya Bu Aji bakal nambah unit big bus ya. Kapan tuh Bang Debi? Bulan 8. Mercedes-Benz 1526 apa 1626? Belum pasti. Berapa unit? Buat kasih bocoran sedikit. 5 unit. Woi, mantap. Makasih infonya Bang Debi. Nah, kan betul kan? Pangeran bakal tambah unitnya. Bakal menambah big busnya sebanyak 5 unit. Info dari sang driver yang lebih lanjut besok kapan Bu Aji dan Pak Aji ngetrip bareng bus Pangeran, kita coba tanya langsung. Admin sudah beberapa kali tidak sempat ketemu sama sang ownernya. Nah, Pangeran Nopin 01 jam gadang ini menuju Jabodetabek. Kita tunggu unit terbaru dari Pangeran nanti. Pangeran aman sukses Pak. Enak Pak ya naik Pangeran Pak. Mantap Pangeran ya. Nih komen dari para penumpangnya nih. Pangeran mantap. Siap-siap nih Pangeran meninggalkan Terminal Muara Bungo. Siap-siap juga kita akan tunggu unit Pangeran nanti yang big busnya. Semoga selamat sampai tujuan Pangeran 01 jam gadang. Sobat Bismania, kita tunggu unit terbaru dari Pangeran dengan akan hadirnya big bus. Semakin mantap jalur Sumatera Barat Jakarta nih. Bakal hadir Pangeran big bus sebanyak 5 unit untuk pertama. Semoga selamat sampai tujuan Pangeran 01 jam gadang. ANS Neo Netral meninggalkan Terminal Muara Bungo menuju Jabodetabek. ANS yang ketiga. Semoga selamat sampai tujuan. ANS Si Bungsu Single Glass Mandika. Si Bungsu menuju Jabodetabek. Di balik mudi ada Andika Si Bungsu. Jadi sekarang bus sudah wajib masuk sini nih. Dan mulai besok infonya bus akan diparkir sekitar 5 menit untuk melapor ke pos terminal. MPMP 32 sepertinya nih, Bule Depok. Nah kan Mak Bule di balik mudi. T
NTT. ANA si bungsu meninggalkan terminal Muara Bungo menuju Jabodetabek. Semoga selamat sampai tujuan. Single glass Royal Class seat 28. Di sana ada MPMP 32 bule Depok. Mak bule di balik kemudi. Ini Executive Plus seat 40 dengan tiket 450.000 Jakarta Padang. Semoga selamat sampai tujuan. Bina balik. Terui banjir. MPM P16 Friend Executive Plus nih. Semoga penumpang masih ramai nih menuju Jabodetabek. Ini seperti Mak Zakwan bukan di sini lagi nih. Sudah di Sultan Kelas Cimpoy kemarin, sudah di Sultan Kelas. Semoga selamat sampai tujuan MPMP 16 Friend. Oke, sobat Bismania, Yudi Kotlintas Channel, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mohon maaf bila ada kata salah dan hilaf. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.